Wa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pengurusi majelis, barisan hakim, guru-guru, dan rakan-rakan sekalian. Kawan-kawan, nak dengar cerita tak? Baiklah, pada hari ini saya akan menyampaikan sebuah cerita yang bertajuk Siapa yang Berjasa. Di satu kawasan, di dalam sebuah kebun bunga, kelihatan dua ekor belalang yang sedang bergandengan mencari makanan. Mereka ialah Bokot dan Kiki. Mereka adalah hewan herbivore. Sedang mereka menikmati keenakan pucuk benang hijau itu, tiba-tiba mereka terganggu dengan bunyi yang bising. Bin. Lantas mereka menoleh ke arah bunyi tersebut. Silapah rupanya, bentak si Koko. Silapah tidak menghiraukan kata-kata Koko dan Kiki. Dia terbang dan singgah di atas sebuntung bunga dengan riangnya sambil menyanyi. Tanpa berlengah lagi, Koko dan Kiki segera berlari dari situ untuk mencari makanan. Mereka memang tidak suka berbasi makanan dengan si lebah yang bising itu. Tanggapan mereka, si lebah akan memusnahkan semua bunga dengan menghisap madu daripada bunga tersebut. Sambil makan, mereka berdua merancang sesuatu. Apa kata kita tak gacor pada semua bunga? Biar selemah itu mati. Baru puas hatiku ini, kata Koko. Aku setuju. Hanya dengan cara yang saja, tidak akan tercapai, jawab Kiki. Ya kawan-kawan, tanpa disedari, si rama-rama yang bijak, cantik dan prihatin terdengar bubualan Koko dan Kiki, lalu membantah sekeras-kerasnya celakan mereka berdua. Jika kamu berdua meracun, racun juga akan turut memusnahkan hewan lain yang memakan tubuh di situ. Pasti banyak hewan akan mati memakan racun dan ekosistem akan turut terjejas, jelas rama-rama. Koko dan Kiki terdiam mendengar hujah si rama-rama. Menurut si rama-rama lagi, si lebah merupakan penyumbang sumber makanan, terutamanya pokok berbunga. Apa kaitannya dengan pokok berbunga? Tanya Kiki keheranan. Si rama-rama menjawab, si lebah merupakan salah satu agen pencahan bidik benih. Putihnya bunga yang kasar melekat pada badan si lebah sebelum dipindahkan ke stigma bunga. Tumbuhan akan terus berbiak apabila pertemuan berlaku. Ya kawan-kawan, nanti Koko dan Kiki berfikir sejenak setelah mendengar nasihat serama-rama. Ini bermakna jika dalam lebah tiadalah pertemuan, tiada tumbuhan berbunga, maka tiadalah sumber makanan, kerana tumbuhan hijau adalah pengeluar. Ya kawan-kawan yang hormati, Koko dan Kiki mengucapkan terima kasih kepada si rama-rama kerana telah menyedarkan mereka bahawa si lebah adalah hewan yang sangat berjasa. Mereka juga sedar bahawa mereka hidup dalam ekosistem yang mempunyai kaitan dengan rantai makanan. Jika berlakunya perubahan populasi dalam salah satu rantai makanan, maka populasi lain juga akan turut terjejas. Konklusinya, kita sama sekali tidak boleh mementingkan diri sendiri. Sejak hidupkan dalam serata makanan adalah penting, kerana dapat mengawal bilangan hidupan dalam suatu habitat, serta dapat
Baik, kita persilakan peserta kita untuk membuat cabutan bagi mendapatkan nok baharan sangat. Baik, nombor yang dipilih adalah nombor 16. Berarak di suatu pagi, di bumbut payung ke pohon arah. Pemanis dalam selamat pagi, awal bismillah pembuka bicara. Terima kasih pengurus majlis, panel hakim, guru-guru serta rakan-rakan sekalian. Izinkan saya mula bicara. Kawan-kawan, tajuk spontan saya pada hari ini ialah nakal membawa pada. Pada hari Sabtu yang lalu, saya dan rakan-rakan kelas tahun 6 Bestari telah menghadiri kelas tuition sains. Kelas tersebut diadakan oleh Cikgu Adinaidah selaku Cikgu Sains kami. Dia mahu mengadakan eksperimen iaitu uji kaji mikroorganisma. Pada awal pagi, kami diminta berkumpul di hadapan kelas untuk mendengar taklimat dan arahan daripada cikgu. Cikgu memberitahu kami supaya berhati-hati menggunakan alat radar sains. Ini kerana banyak bahan yang berbahaya dan memudaratkan kita. Namun, semasa Cikgu Adinaidah memberi taklimat, Amin bercakap-cakap dan mengusik rakannya. Hei, janganlah kacau ini, Amin. Nanti kalau kamu tak dengar kata cikgu, mungkin akan berlaku kemalangan. Bahaya tau, Amin. Namun, Amin tidak mengindahkan kata-kata rakannya. Kemudian, kami disuruh Cikgu Ajun untuk pergi ke belakang kelas untuk mengambil air di longgang. Kami mahu menguji mikroorganisma yang terdapat dalam air sungai tersebut. Kata guru, mungkin terdapat mikroorganisma protozoa di dalamnya. Namun, Amin bermain dengan air longgang tersebut dan menyebabkan rakannya basah. Ish, teruk betul kan Amin tu rakan-rakan. Kemudian, semasa kami pulang ke kelas, kami melakukan eksperimen tersebut. Kami semua melakukan eksperimen tersebut dengan berhati-hati. Kami risau berlaku kemalangan. Ia kan bahaya kawan-kawan. Tiba-tiba, bang! Kaca terpecah. Sepihan kaca tersebut adalah sepihan daripada silinder berdukat. Sepihan kaca tersebut terkena berat.